Fakta-fakta menarik Fajar Sadboy viral TikTok. Bocah viral belakangan ini dengan nama Fajar Sadboy ini memiliki nama asli Fajar Labaco. Fajar Sadboy lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Mei tahun 2007 itu berarti Fajar Sadboy masih duduk di kelas 3 SMP. Orang tua Fajar Sadboy bernama Erol Labaco dan ibunya Rahmiati Humola. Fajar Sadboy ternyata anak laki-laki satu-satunya. Kak, numpang tanya? Iya. Kak, kelihatan kunci. Kunci apa ya? Cinta kamu. Oh, Fajar merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, yakni Nova dan Febrianti Labaco, lalu satu adik perempuan bernama Aprilia Labaco. Tidak banyak orang tahu Fajar Sadboy ternyata pintar mengaji dan sudah merilis lagu berjudul Ayeyea Finta Tak Selamanya Indah. Fajar terkenal melalui videonya pada akun TikTok @degelan_tiktok mengenai hubungannya dengan pacarnya yang baru putus. Namanya semakin dikenal sebab diundang di berbagai acara di stasiun televisi seperti Brownies dan Pagi-Pagi Ambiar. Akhir-akhir ini nama Fajar Sadboy semakin berapa? Dikenal ketiga setelah dari berapa bersaudara? Empat. Denny empat bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya pertama. Sejak saat itu banyak artis, YouTuber, dan konten kreator yang mengundang Fajar, wajahnya pun semakin gencar tampil di televisi. Fajar terkenal berkat kata-kata mutiaranya yang menyedihkan sehingga dirinya sendiri sering menangis dan dipanggil Fajar Sadboy.